Hai semua, bertemu lagi kita. Kali ini saya nak kongsikan tempat-tempat yang sempat saya lawati ketika mengunjungi Perlis Indrakayangan. Untuk info, Perlis merupakan negeri yang paling kecil di Malaysia. Ia terletak di bahagian utara sekali semenanjung Malaysia. Walaupun negeri ini kecil, tapi sebenarnya banyak tempat-tempat menarik yang kita boleh lawati. Okey, mula-mula kita pergi pada bahagian atas sekali negeri Perlis ini, iaitu Padang Besar. Padang Besar ini terletak bersempadan dengan negara Thailand. Dekat sini memang jadi tumpuan untuk mereka yang suka shopping, terutama sekali periuk belanga dan pinggan bangkuk. Macam-macam jenis barang yang dijual dekat sini dan kebanyakan barang-barang ini diimport dari Thailand. Masa saya pergi ni, orang memang ramai sangat, jadi saya tak beranilah pula nak pergi dekat kawasan yang sesak tu. Dekat sini ada satu gerai iaitu Maktif Pulut Ayam. Pulut ayam kat sini memang sedap lah, boleh cuba. Selain daripada pulut ayam, ada banyak lagi menu kat sini yang boleh dicuba. Sempat juga saya order kerabu Maggi kat sini. Tidak jauh dari Medan Niaga Padang Besar, terletaknya stesen kereta api Padang Besar. Stesen ini adalah destinasi terakhir bagi perkhidmatan KTM. Keistimewaan stesen kereta api ini, landasannya bersambung dengan landasan kereta api Thailand. Sebenarnya, saya pernah menggunakan perkhidmatan kereta api Thailand semasa saya mengunjungi Hak Nyai satu ketika dulu. Selain daripada memberi perkhidmatan untuk penumpang, stesen ini juga memberi perkhidmatan untuk kargo. Taman Agrovet Perlis ni terletak tak jauh pun daripada Padang Besar. Masa dalam perjalanan balik, sebelah kiri memang nampaklah sebab memang senang aja daripada tepi jalan tu boleh nampak. Dekat sini ada jual aiskrim pulut yang memang sedap sangat sampai saya beli 2 kali. Taman ini dikendalikan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Perlis. Selain daripada rusa yang memang banyak diternak kat sini, ada banyak lagi haiwan lain. Contohnya yang ni nampak burung merak yang sedang mengembangkan ekornya. Ada juga angsa yang nampak tu sangat seronok dia mandi. Kemudian ada juga itik. Terdapat juga burung merpati yang terbang bebas kat sini. Nama asal taman ni adalah Ostrich Farm. Sebenarnya asalnya adalah untuk menternak burung unta kalau tak salah saja. Jadi ada jugalah burung unta kat sini tapi tak banyak. Sebenarnya taman kat sini memang luas sangat. Kalau nak jalan kaki memang berpeluh lah. Jadi kalau tak larat nak jalan kaki boleh juga menaiki perkhidmatan kereta api pendek ini. Kereta api ini dia akan bawa pusing taman ni dan bolehlah tengok haiwan-haiwan selain daripada rusa yang diternak dekat sini. Agak lama juga langgaran dalam 10 minit juga. Dekat sini ada disediakan satu anjung tinjau, tak tinggi sebenarnya tapi cantiklah sebab boleh lihat pemandangan daripada atas. Inilah pemandangan daripada bahagian atas anjung tinjau. Destinasi seterusnya adalah Gua Kelam. Dekat kawasan parking ni ada dijual air dan makanan ringan macam keropok leko, cekodok. Bolehlah kalau nak mengisi perut. Sebenarnya Gua Kelam ini tempat dia memang sangat luas, tapi saya tak sempat nak explore semua sebab waktu saya sampai dia dah petang dalam pukul 5 macam tu. Jadi tak sempatlah. Untuk info, Gua Kelam ini dahulunya merupakan kawasan pelumbungan bijih timah. Laluan Gua Kelam ini mudah je. Dia ada satu jambatan kayu yang boleh dilintasi, so tak akan lalulah air-air semua.
Dekat sini juga ada disediakan lampu untuk memudahkan kita berjalan. Gua ini merupakan Gua Batu Kapur dan ia merupakan sebahagian daripada pembentukan Banjaran Lakawan. Hasil daripada proses beribu-ribu tahun dahulu menghasilkan struktur dan bentuk muka bumi di gua ini yang sangat cantik. Saya tertarik betul kan ini, nampak macam kristal tapi sebenarnya dia adalah terhasil daripada titisan air. Nampak cantik sangat kan? Terhasil daripada titisan air dan juga pantulan cahaya. Gua Kelam ataupun Cave of Darkness. Tidak jauh dari Gua Kelam terletaknya viewpoint Wang Kelian Perlis. Untuk sampai ke viewpoint, pengunjung perlu mendaki sejauh 500 meter. Sebaik saja sampai, jangan terkejut sebab dekat atas ni ada gerai yang menjual air dan juga makanan ringan. Dekat atas ni memang disediakan banyak sangat pot-pot yang menarik untuk mengambil gambar. Masa saya sampai ni, pengunjung ramai sangat jadi susah jugalah nak mendapatkan gambar yang cantik tanpa ada orang kat situ. Dekat sini boleh nampak pemandangan waktu senja dan juga kat seberang tu adalah negara Thailand. Satu lagi destinasi menarik yang wajib kunjung adalah Floating Market. Floating Market ni hanya dibuka pada hari Sabtu dan Ahad bermula jam 10 pagi. Dekat sini ada banyak sangat peniaga yang menjual makanan dari sampan. Kalau teringin nak berkayak ataupun nak bersampan pun boleh kat sini. Tempat ni memang sangat sesuai lah jika nak berkunjung, bawa family dan juga anak-anak. Confirm anak-anak memang seronok sebab banyak sangat aktiviti boleh dilakukan kat sini. Jangan risau pasal tempat duduk sebab kat sini memang banyak disediakan tempat duduk sama ada dekat tepi-tepi tasik tu dan juga ada kemah besar yang disediakan. Jadi memang selesa, tak ada masalah lah untuk makan sambil duduk menikmati pemandangan di sekitar sini. Seterusnya kami menuju ke Pengkalan Asam. Lokasinya tak jauh dari Kota Market yang kita dah pergi tadi. Taman ini mempunyai jarak larian sejauh 3 km. Dekat sini ada satu jambatan gantung yang digunakan untuk menyeberangi sungai. Jambatan ini memang jadi satu tarikan jugalah dan biasanya akan dikunjungi sebaik sahaja pengunjung keluar daripada Floating Market. Taman Ular dan Reptilia Negeri Perlis ini juga dikenali sebagai mini zoo. Sebaik sahaja masuk, pengunjung akan terus ke bahagian indoor gallery. Dekat sini ada dipamerkan tulang, kulit ular dan juga ular yang telah diawet. Terusnya, saya bergerak pula ke galeri ular. Dekat dalamnya ada macam-macam jenis spesies ular yang masih hidup dan diletakkan di dalam bekas berkaca untuk dipamerkan. Untuk info, ular sebenarnya dibahagikan kepada 2 jenis. Yang pertama berbisa dan yang kedua adalah tidak berbisa. Ada sebahagian ular yang masih lagi tidur, tidak bergerak dan ada juga ular yang aktif.
Seterusnya, saya bergerak ke outdoor gallery pula. Sebenarnya, selain daripada ular, dekat sini ada juga haiwan lain. Contohnya ini adalah iguana. Walaupun taman ini dinamakan sebagai taman ular dan reptilia, tapi selain daripada itu ada juga haiwan-haiwan lain dipamerkan kat sini. Tengok ni, memerang tengah makan ikan. Selain daripada itu, dekat sini juga ada disediakan tempat perlindungan untuk kucing teriak. Pengunjung yang berhajat untuk membawa balik pun dialu-alukan. Kucing dia terkenal dengan sifat ni yang sangat manja. Bulunya sedap ke kau ni? Kucing boleh adab. Berpuluh kucing ni. Masing-masing ulu kepala minta di ni. Minta di dibelai. Tengok. Ada yang duduk kat atas. Masa saya tengah berjalan-jalan tu, ternampak pula rusa yang tersangkut tanduk. Bolehlah tengok macam-macam aksi yang dilakukan oleh rusa ni ketika nak lepaskan tanduk dia daripada tersangkut. Kalau teringin nak merasa suasana dikelilingi dengan sawah padi, bolehlah menginap dekat orang-orang village ni. Kalau nak tahu, orang-orang village ni merupakan homestay berkonsepkan kabin yang pertama di negeri Perlis ni. Tapi diingatkan, kalau nak menginap dekat sini, kena booking awal-awal sebab kabin yang disediakan terhad. Antara kemudahan yang ada kat sini adalah kolam renang yang sesuai untuk mereka yang membawa anak-anak kecil sebab kolam renang ni tak dalam. View kat sini memang cantik sangat dan angin pun bertiup kencang. Satu lagi keistimewaan kat sini, dia ada banyak sangat tempat-tempat yang disediakan untuk bergambar. Ada juga disediakan mini pantry dan juga pada bahagian tepi itu ada tangga untuk naik ke anjung tinjau. Tempat ini memang best sangat, sekurang-kurangnya dapat menginap satu malam pun dah best.
Kuala Belis memang tempat wajib singgah jika melawat Belis. Di sini ada satu dataran yang sangat sesuai digunakan oleh pengunjung, terutama sekali pengunjung yang datang dengan anak-anak. Dekat sini memang selalu menjadi tumpuan, terutama sekali pada sebelah petang. Dari jauh nampak masjid terapung, tapi waktu ini sebab air surut jadi masjid tu tak nampaklah terapung. Di sebelah dataran ini terletaknya gerai-gerai yang menjual makanan laut. Yang paling famous sekali memang ikan bakar lah kat sini. Dari kejauhan nampaklah pemandangan masjid terapung. Waktu ni menjelang maghrib. Kalau dah sampai, rugilah jika tak mencuba menu yang ada dekat sini. Ada banyak sangat pilihan makanan yang ada dekat sini. Pelangkas pun ada. Untuk harga makanan, saya tak pasti pula sebab bukan saya yang bayar. Depan saja dengan restoran yang kami makan, ada night market. Waktu ni memang ramai sangat pengunjung. Ada banyak jualan dekat sini, antaranya pakaian dan makanan. Ada persembahan nyanyian juga kat sini. Dekat hujung pasar malam ini ada taman dinosaur. Memang seronok dah kalau nak berkunjung pada waktu malam sebab di samping tengok dinosaur ada lampu neon yang berwarna-warni kat sini. Tempat ini memang sesuai lah untuk family membawa anak-anak. Dinosaur yang ada kat sini akan bergerak bila kita pegang. Tapi kalau tak berani, jangan cuba-cubalah, kan terkejut pula. Sekian saja perkongsian dari saya. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye!